Kan sama biasa. 10.000 ini berapa watt sih, Pak? Ini 4,5. Berarti kalau normal enggak disubsidi, dia harus bayar berapa? 50%. Berarti kalau yang normal yang enggak disubsidi, kita harus bayar 100%. Ah, jadi kan sekarang 10.000 nih, jadi 20.000 gitu. Kalau normalnya ya 20.000. Untuk berapa bulan? 1 bulan. 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan kalau enggak salah, Bang. Kok bisa murah banget ya? Kenapa tuh? Ini mah kan soalnya pemakaian. Enggak ada pemakaian. Oh. Kayak kulkas apa? Muan. Listrik kan penting. Paling lampu lah. Iya, murahnya banyak. Lampu kayak gimana saja. Pipi nggak itu? Tuh, tinggal dulu ya, Pak. Pantesan. Tergantung pemakaian sih, Pak. Iya. 3 bulan 10.000. Masih pandemi. Pertama masih pandemi. Kalaunya Bapak kan sih bahwa ini pemakaiannya kurang. Iya, kalaupun misalnya nggak pandemi kan cuma 20.000 ya, untuk 3 bulan. Ya. 3 bulan. Iya. Itu nggak pakai denda segala macam. Ini udah dikasih denda ya nih. Termasuk denda? Iya. Ini udah dikasih denda. Soalnya kan ini udah jatuh tempo 20%. Iya. Itu tempo tanggal 20 kemarin, sekarang udah tanggal 24. Oke. Okay. Jadi selama 3 bulan itu tagihannya 6.698. Admin bank 3.000, berarti 10.000 kurang benar. Terakhir 400 saja. Ada 400 lebihnya tadi ya. Biarin lah ini pedagang nggak jadi apa-apa. Daripada jadi utang bebas ya gitu. Ini benar-benar tuh jadi utang gitu juga, mau nggak dibebasin lah nih. Iya benar. Diiklasin aja. Diiklasin nih lah supaya hidup semua. Benar.